Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MR Channel. Video tutorial kali ini saya akan berbagi tips atau cara kepada teman-teman semuanya agar chattingan yang telah dihapus oleh orang lain kepada WhatsApp kita masih tetap terbaca di WhatsApp kita. Caranya sangat mudah, cukup ikuti tutorial yang akan saya sampaikan kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel saya dengan cara like dan subscribe serta tonton terus hingga selesai. Setelah selesai jangan lupa tinggalkan masukannya di kolom komentar. Oke, baik, langsung saja kita masuk kepada penjelasan, yaitu tutorial agar chat yang dihapus oleh teman kita ataupun pacar biasanya masih tetap terbaca di WhatsApp kita. Caranya sangat mudah. Kali ini dalam tutorial ini saya masih menggunakan aplikasi GB WhatsApp. Tampilannya seperti ini, GB WhatsApp seperti itu. Oke, langsung saja kita buka aplikasi GB WhatsApp seperti ini tampilannya. Kita buka seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, buka di GB WhatsApp seperti ini. Lalu kita klik titik tiga pojok kanan atas seperti ini. Saya ulangi, klik titik tiga pojok kanan atas. Lalu kita pilih Alex Mode seperti ini. Jadi di sini ada tampilan privasi dan keamanan, terms universal dan sebagainya. Jadi kita pilih privasi keamanan saja seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini ada tampilan yang namanya status anti penghapusan. Ini ketika diaktifkan maka status masih terbaca. Lalu di bawah itu ada chat. Pada itu tadi pesan anti hapus, orang lain tidak dapat menghapus pesan untuk Anda. Jadi jika teman-teman ingin mengaktifkan agar pesan yang sudah dihapus oleh orang lain itu masih tetap terbaca di WhatsApp kita, caranya sangat mudah. Kita klik seperti ini teman-teman. Cetak seperti ini. Apabila teman-teman tidak ingin mengaktifkannya, maka teman-teman bisa mengklik seperti ini. Nah seperti ini. Apabila sudah seperti ini, maka statusnya tidak aktif. Maka saya klik saja seperti ini. Seperti ini. Lalu kita lihat hasilnya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Nah di sini kalau pesan sudah dihapus tuh tandanya ada seperti ini kolom. Padahal, nah di sini ada seseorang yang ngajak foto hunting ke saya. Cuman karena lama saya balas jadi chatnya itu dihapus. Sedangkan chattingannya itu masih tetap saya masih baca di WhatsApp saya seperti ini. Nah. Oke, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mana bang? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.